yang dirahmati oleh Allah. Beliau Sayyidi Abdul Wahab asy menyatakan bahwasanya di antara sifat yang perlu kita laksanakan, di antara mujahada yang perlu kita laksanakan yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Beliau menyatakan wajahid nafsaka dan perangi diri kamu sendiri ai khawatiraha fi syar'i yaitu omongan-omongan hati di dalam syariat qala al imam sahal at-tasturi rahimahullahu taala berkata al imam sahal at-tasturi semoga Allah merahmati beliau aswaul ma'asi hadithun nafsi beliau mengatakan bahwasannya paling jeleknya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hadithun nafsi omongan atau kalau bahasa Jawanya terteknya yang kurang bagus kepada orang lain yang muncul dari hati seorang manusia wala alla wala alla nasi la ya'duna dzalika dzamban yang mana kebanyakan manusia tadi itu tidak semuanya mereka itu berbuat dosa berbuat salah tidak semuanya kita harus mensuudoni kita harus untuk mengatakan kejelekan kepada mereka wa idza ittaqa al muridu al isgha ila hadithin nafsi wa kana mulaziman li dzikri ittaqatal qalbu bi dzikri wa saral qalbu sirran mahfudan maka jika ada seseorang yang mengaku dia ini adalah orang yang murid yang menginginkan menuju Allah Subhanahu wa taala mereka itu selalu menjaga tidak pernah mempercayai omongan-omongan dirinya maka dia terus untuk melazimi mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan menjadi hati orang tersebut terbiasa untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mahfudan, maka akan menjadi hati orang tersebut adalah hati yang terjaga jadi kapan kita melihat sesuatu mungkin buruk, mungkin baik, tidak jelas Mas Ian. Maka akan muncul dalam hati kita perasaan yang namanya akan bersuudon kepada yang lainnya. Maka apabila katanya beliau, ketika muncul perasaan akan bersuudon kepada yang lain, kemudian kita ganti dengan berzikir kepada Allah, kita ucapkan astaghfirullah atau mungkin kita ucapkan solawat Nabi yang jelas kita ganti perasaan-perasaan suudon tadi itu dengan zikir. Kalau selalu seperti itu, maka hati orang tersebut akan selalu berzikir kepada Allah. Terjagalah dia dari prasangka-prasangka buruk yang muncul dari bisikan-bisikan hati. Wahunaka. Dan ketika itu, Ya anhu syaitanu kullal ba Setan akan betul-betul menjauh, betul-betul jauh dari dia. Tidak akan berani untuk mendekati dia sama sekali. anil abdi al khawatir akan jauh dari seorang hamba tadi itu yang dia melazimi untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisikan-bisikan setan yang muncul. Makanya kita lihat orang-orang soleh kita mengatur setelah subuh bacaannya seperti ini ketika duha sholat duha ada doanya kemudian kita masuk kamar mandi ada doa keluar kamar mandi ada doa setelah duhur ada doa asar ada doa jumat yang asar ada lainnya juga diganti dengan sholawat menjelang maghrib ada bacaan zikir Antara maghrib dan isya ada bacaan zikir. Setelah isya ada bacaan zikir, akan tidur ada bacaan zikir. Supaya apa? Diri kita selalu terbiasa berzikir. Ketika selalu terbiasa berzikir, jiwa kita tersibukkan untuk berzikir sehingga tidak akan muncul yang namanya khawatir, yang namanya prasangka-prasangka, yang sumbernya dari dalam hati manusia tersebut. Ketika itu terjagalah orang tersebut dari yang namanya godaan setan. Wala illa Wahina iha wa ilmi. Kalau sudah setan terjauhkan, maka tinggal menjauhkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sudah mampu kita kuasai. Ketika kita sudah mampu menguasai hawa nafsu kita, maka akan muncul ilmu yang kita miliki. Karena seseorang, meskipun memiliki ilmu, bagaimanapun, tetapi dia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, justru dia terkalahkan dengan hawa nafsunya. Maka justru ilmu tadi itu yang akan menjebloskan dia, memasukkan dia ke neraka Allah. Beliau mengatakan apa? Fa'lam dalika ya akhi Ketahuilah hal tersebut Wahai saudaraku Maka beliau memberikan metode Bagaimana agar kita ini mampu mengalahkan hawa nafsu kita Agar kita ini tidak muncul perasaan-perasaan jelek kepada orang lain Agar tidak muncul bisikan-bisikan setan Beliau mengatakan apa? Wajahid nafsaka bilju' perangi diri kamu dengan apa? Yang pertama kali bilju dengan rasa lapar. Fatarikuhu syar'iyyu wa huwa taqrirul akli syai'an fa syai'an. Maka jalan syariat yaitu untuk mengurangi makan sedikit demi sedikit, demi sedikit. Wa qadimal ala ghairihi wa al -ju dan beliau mendahulukan yang namanya Usaha untuk mengalahkan nafsu tadi itu dengan lapar alazairihi daripada selainnya li'annahu karena sesungguhnya mu'damu arkanit itu merupakan paling besarnya jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ketika seseorang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan perut yang penuh otomatis akan muncul yang namanya mengantuk. Ketika mengantuk Hilang yang namanya bacaan Al-Quran Hilang yang namanya khusyuk kepada Allah Hilang yang namanya salat Untuk betul-betul menuju Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Imam Syahrani mendahulukan Kalau engkau ingin mengalahkan hawa nafsumu Yang pertama kali Wajahid nafsaka bilju Perangi diri kamu Dengan yang namanya lapar tadi itu Sampai dikatakan wa zakara Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi semoga Allah merahmati beliau fil Futuhatil Makkiyah dalam kitab Futuhatil Makkiyah bahwasanya innallaha taala lamma khalaqa an-nafsa qala laha Allah Subhanahu wa taala Ketika menciptakan hawa nafsu yang bersemayam dalam diri kita, yang bersemayam dalam badan kita, Allah mengatakan kepada nafsu tersebut, "Man, Allah menyatakan siapakah aku?" Maka hawa nafsu tadi itu dengan sombongnya, dengan pongahnya, dia mengatakan, "Man, ana? siapa aku?" Mananya gini. Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Yang perlu kau tahu siapa aku. Nentang ini hawa nafsu. Maka apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? fi bahril ju alfa Maka ketika itu Allah mendidik hawa nafsu tadi itu dengan diberikan lapar selama seribu tahun. Setelah diberikan lapar seribu tahun. Taala lah. Setelah itu Allah menyatakan kepada hawa nafsu, man ana siapa aku? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, Maka ketika itu hawa nafsu mengatakan, anta Robi, engkau adalah Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kepada Allah. Ketika apa? Ketika hawa nafsu tadi itu dalam keadaan lapar. Wakala Ashyikh Abu Sulaiman Ad-Darani Berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala Beliau menyatakan. Miftahul dunia asyabu wa miftahul akhirati al Yakni a'malahuma. Beliau mengatakan. Kalau engkau ingin tenggelam dalam dunia. Engkau ingin lupa kepada Allah. Kuncinya satu. Dengan kenyang. Tapi kalau engkau ingin tenggelam di dalam akhirat Engkau tenggelam dalam nikmatnya bacaan Al-Qur'an. Engkau tenggelam dalam nikmatnya solat kepada Allah, munajat kepada Allah. Beliau mengatakan al-ju', perasaan lapar. Ketika lapar, engkau akan rasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma khalaqa ja'ala fil-ju' al-'ilma wal hikmata. Allah Subhanahu wa taala Ketika menciptakan dunia, Allah menjadikan di dunia ini ada yang namanya perasaan lapar. Kalau orang bisa lapar di dunia ini, Allah akan memberikan al-ilma wal hikmata. Ilmu dan hikmah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahala fi shabri al jahla wal maksiata dan Allah menjadikan kekenyangan yang ada di dunia ini seseorang yang di dunia dalam keadaan kenyang Allah menjadikan dua al jahla wal maksiata maaf kebodohan dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala berkata Yahya bin Muat al Razi rahimahullah taala beliau menyatakan narun mitrul ihraq. Beliau menggambarkan Kekenyangan itu bagaikan api Sedangkan syahwat Itu bagaikan kayu bakar Kayu bakar Apabila terkena percikan api sedikit Langsung menyala Maknanya syahwat kita Ketika terkena perasaan kenyang Akan menjadi-jadi ingin berzina, ingin minum Homer ingin lupa, ingin meninggalkan salat. Nauzubillah min dalik. hatta Tidak akan berhenti yang mana, yang namanya syahwat tadi itu sampai pemilik syahwat tadi itu dibakar oleh Allah di api neraka. Nauzubillah min dalik juga berkata sahal bin abdullah at-tasturi rahimahullah beliau mengatakan ini amat sangat bertentangan sama kita hadirin beliau mengatakan apa man arada siapa seseorang yang menginginkan ayakulah dia makan fil yaumi marraten dalam satu hari dua kali siapa orang yang menginginkan makan satu harinya sebanyak dua kali lahu mi'lafan maka hendaknya dia membangun kandang karena apa dia bukan manusia kalau sampai dua kali makannya dalam satu hari la quwata illa billahil aliyil azim Beliau Sayyidina Malik bin Dina rahimahullah beliau mengatakan man arada syahwatah. Beliau mengatakan siapa orang yang menginginkan untuk mengusir setan dari dirinya, dari jiwanya, maka hendaknya dia memaksa syahwatnya. Syahwatnya ingin tidur, tidak baca Al-Qur'an, tinggalkan tidur, ambil Al-Qur'an. Syahwatnya ingin lupa sama Allah, ditentang digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau menutup di sini wa fi ya dan perkataan mereka orang-orang yang soleh tentang keutamaan orang yang lapar banyak sekali maka ketahuilah hal tersebut wahai saudaraku semoga kita selalu dijaga oleh Allah amin ya rabbal alamin inna al kalam kala